Bapak Bakti Agus Fajri, SIP MSI. Ya, Asisten Teritorial Aster Kasat Mayjen TNI Bakti Agus Fajri melakukan kunjungan kerja ke Kota Palangkaraya. Jenderal Bintang 2 tersebut datang untuk meninjau pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD reguler yang ke-104 dilaksanakan Kodim 1016 Palangkaraya. Sesuai dengan tema TMMD tahun ini adalah melalui TMMD kita tingkatkan kebersamaan umat serta semangat gotong royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan ketahanan nasional. Bakti Agus Fajri melakukan peninjauan pembangunan TMMD di Kelurahan Kelampangan, Kecamatan Sebangau, yaitu kegiatan fisik dalam bentuk pembangunan jalan sepanjang 5 km. Menurut Bakti Agus Fajri, program TNI Manunggal Membangun Desa sangat menguntungkan pemerintah setempat. Lakukan di daerah semata-mata adalah untuk membantu kepala daerah, membantu Pak Wali Kota, membantu Pak Bupati, Pak Gubernur, ya, untuk percepatan pembangunan di daerah. Ya. Salah satunya dalam wujud kegiatan TMMD. Ya. Dulu TMMD satu tahun dilaksanakan hanya 2 kali. Sekarang mulai tahun kemarin ya, kita laksanakan 3 kali. Ya. Mudah-mudahan dengan itu semakin banyak daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang perlu sentuhan cepat, ya, baik dari pemerintah daerah maupun dari pusat, ya, untuk membantu masyarakat. Ya. Sebelum bergerak ke lokasi, Aster Kasat terlebih dahulu mendengarkan paparan Dandim yang juga Komandan Satuan Tugas dan Satgas TMMD yang berlangsung di Markas Kodim 1016 Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Agus Yusar, Permata TV, mengabarkan.